Halo guys, selamat sore ya. Selamat ngabuburit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Berkah Ako Hansen. Guys, kali ini video singkat ya. Saya mau kasih tahu. Mungkin kalian ini guys ya, pernah mengalami cendol ya atau kolang-kaling buah teman-teman seperti ini ya. Bentar ya, seperti ini. Jadi ada yang mekar, ada sisi yang tidak mekar. Mungkin teman-teman bingung kenapa. Jadi kalau cendol kalian seperti ini perlu kalian perhatikan dua ya teman-teman ya. Yang pertama memang dia mengkerut biasa. Yang kedua kalian cek teman-teman ya, kalian cek dari fisik dari kulit ari ya atau kulit putih itu teman bisa lihat, kalian bisa cek ya ada luka atau tidak, karena kalau dia luka pasti akan mekarnya seperti itu ya. Kali ini kita langsung cek teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita cek. Di sisi yang sebelah sini teman-teman ya, ada kerusakan tipis ini di jempol saya. Maaf HP saya nggak bisa fokus ya. Di jempol saya ini ada kerusakan kulit ari, kemudian yang di sini juga teman-teman. Lah, ini agak parah teman-teman, kerusakan seperti ini. Lah, kalau cendol teman-teman sudah seperti ini, saran saya sering-sering kasih nutrisi teman-teman ya. Sering-sering kasih nutrisi. Dia masih bisa sembuh teman-teman ya, masih bisa sembuh, cuman ya kita tergantung juga lah. Bismillahirrahmanirrahim, yang kita hanya nunggu keajaiban ya. Kalau di laut insya Allah sembuh, kalau di akuarium teman-teman kasih nutrisi atau apa bebas. Jadi biasanya nanti lukanya dia nggak akan nutup teman-teman ya. paling nggak dia akan berhenti melebar, cuman dia akan menutup. Jadi dia nggak akan ditumbuhi lagi kulit ari, tapi dia berhenti teman-teman ya. Jadi kalau sudah seperti itu, insya Allah nanti dia bisa rekondisi ya, bisa rekondisi. Karena cendol ini termasuk terumbu yang sangat mudah ya, disarankan untuk pemula. Dia hanya butuh lampu medium ya, beda dengan yang hijau. Kalau yang putih seperti ini, dia butuh lampu medium, arus sangat rendah teman-teman. Jadi teman-teman kalau sudah kulit arinya seperti ini, ya harus apa teman-teman ya, dirawat, jangan dibuang dulu karena masih bisa diselamatkan ya, bisa selamatkan ya. Beda dengan yang sehat, kalian bisa lihat kulit arinya penuh teman-teman ya. Yang belakang ini ada sakit, ini ya, ini teman-teman, ini kemarin sehat mendadak seperti ini. Kalau kalian tanya penyebab, saya pun nggak tahu ya, karena juga makhluk hidup ya. Jadi kita usahakan sebaik mungkin. Kalian bisa kasih udang kupas atau bebas lah, atau nutrisi kimia lain yang terjual di pasaran. Oke teman-teman, semoga kuliah singkat saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di like, subs, and subscribe teman-teman ya. Oke, kita sekarang lanjut ke giveaway teman-teman. Halo teman-teman, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman semua. Alhamdulillah channel ini berkembang, meskipun kualitas videonya tidak berkembang teman-teman ya, paling enggak alhamdulillah sudah mencapai 2000 subscriber teman-teman ya. Jadi kali ini saya mau giveaway, syaratnya nggak perlu ribet ya teman-teman, nggak perlu yang macam-macam lah, like, subscribe atau share ya teman-teman. Cukup komen di video ini saya ya, di video konten saya yang ini. Nanti komen saja jawabannya ya. Jadi pertanyaannya ini simpel teman-teman, tapi jawabannya 1:10 teman-teman ya. Jadi ini untuk satu orang pemenang dulu, nanti saya carikan lagi hadiahnya. Kali ini hadiahnya teman-teman ya, satu frag Zoa Patrol Jet isi 3 mata teman-teman ya. Nanti saya kirim setelah Lebaran ya, paling enggak hari Senin minggu depan ya, kalau sudah aktif pengiriman JNE dan pengiriman tinggi sudah aktif, kita kirim. Tapi teman-teman ingat ya, saya cas ongkir dan biaya packing senilai 15.000 teman-teman ya. Jadi teman-teman hanya cukup membayar ongkirnya dan biaya packingnya senilai 15.000 teman-teman ya. Jadi simpel, langsung saja kita pertanyaannya teman-teman ya. Jadi gini, teman-teman sebut ya. Di sini saya jujur teman-teman ya, nggak ada yang tahu jawaban saya ini berapa ya, nggak ada yang tahu. Tapi ini asli ya, saya nggak akan memilih-milih siapa. Pokoknya komenan yang paling pertama jawabannya benar,
nanti saya bales ya, nanti saya reply di kolom komentar itu ya. Jadi teman-teman sebutkan angka berapa yang ada di pikiran saya. Jadi angkanya ini 1 sampai 10 teman-teman ya. Jadi cuma 10 angka, cuma 10 tebakan. Saya hanya memikirkan satu angka. Teman-teman bisa sebut di kolom komentar satu orang satu jawaban teman-teman ya. Bisa sebut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sampai 10 ya. Paling enggak sebutkan satu angka. Nanti yang benar menurut pemikiran saya dan paling cepat saya balas, nanti saya minta HP-nya, saya Capri ya, saya WA, nanti saya rekondisi juga pengiriman untuk ikut kapan. Oke teman-teman ya, jadi pertanyaannya teman-teman coba tebak angka berapa yang saya pikirkan ya, coba tebak angka berapa yang saya pikirkan. Clue-nya angka 1 sampai angka 10 ya, jadi ada 10 jawaban, teman-teman hanya tebak satu jawaban. Kalau benar nanti langsung saya Japri ya. Ini untuk satu orang pemenang teman-teman ya. Nanti untuk selanjutnya saya carikan hadiah lagi, dan yang menang boleh sama ya, bebas. Jadi di sini nggak ada yang tahu ya, istri saya pun nggak tahu. Oke teman-teman, saya undur diri. Teman-teman selamat ngabuburit, videonya singkat ya. Semoga teman-teman beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.